baca dari catatan yang disampaikan oleh pimpinan Badek, itu ada 16 RUU yang akan ditarik dari prolegnas 2020, dan itu terdiskusi dari usul komisi-komisi yang ada di DPR dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 11. Begitu juga dari usul Badek. Jadi kenapa ini dilakukan? Kita tahu semua bahwa Komisi 2020 sudah ditetapkan oleh pemerintah rencana non alam, di mana pandemi COVID semakin masif hampir ke seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, dan kita harus fokus bagaimana bisa melakukan pemantauan para anggota dewan di masing-masing dapilnya. Oleh karena itu, berdasarkan saran dan pendapat dari masing-masing komisi, pada hari ini kita melakukan rapat pleno dan juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, mewakili pemerintah, begitu juga DPD. Mudah-mudahan tidak begitu lama, siang hari ini akan apa yang disampaikan oleh masing-masing komisi tersebut bersama badan legislasi sekuriti.